Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di video kali ini saya mau berbagi ilmu lagi ya. Ini cara membuat prasasti menggunakan cairan pelebur granit atau keramik ya. Ini mempan di keramik, granit, marmer, dan kaca guys. Ini saya jual ya guys. Jadi bagi kalian yang ingin punya usaha sendiri membuat prasasti nama almarhum seperti ini ya guys, silakan langsung hubungi WhatsApp saya di 087-881-810-460. Nah, di sini saya jual yang botol kecil itu 30.000, ukurannya 100 ml ya, botol 100 ml. Kemudian botol 500 ml itu 125.000, ketemunya lebih murah ya guys. Kemudian yang jeligen itu 1 liter 250.000 guys. Nah, karena ini cairan agak keras ya, lumayan keras kalau didiamkan agak lama ya. Kita harus menggunakan sarung tangan karet guys. Ini sudah pada bolong-bolong, sudah saya tempel menggunakan lakban ya. Nah, ini kemarin saya nggak sadar bolong ternyata guys. Lama ya. Tapi kalau baru kena cairannya langsung cuci tangan itu nggak apa-apa guys. Tapi kalau kelamaan itu bisa melepuh, kalau masuk ke dalam kuku itu bisa pegel ya guys. Nah, untuk pengobatannya bisa direndam menggunakan milanta cair guys, karena ini mengandung asam tinggi ya. Milanta atau polisilen itu kan obat asam lambung guys, kita bisa meminumnya juga untuk pengobatan dari dalam. Nah, ini langsung saja proses penyiramannya guys, perhatikan baik-baik. Nah, ini membuka tutupnya, jangan menggunakan kuku ya, itu penyebabnya sarung tangan kita jadi cepat bolong. Kita menggunakan gunting, langsung saja kita tuang guys. Tuh, ini kuasnya di mana ini, udah hancur. Kita menggunakan sikat gigi saja guys, ini seadanya ya, untuk meratakan saja guys. Langsung saja kita siram. Ini kita juga harus hati-hati, ini uapnya juga keras ya guys, sangat menyengat. Kita harus tahan nafas sebentar atau ditutup menggunakan masker. Tapi menggunakan masker pun ini tembus ya guys uapnya. Nah, kita ratakan seperti ini guys. Caranya lebih mudah ini ya, daripada di apa, di ukir menggunakan trimmer atau grinder kecil ya. Itu juga akan memakan listrik guys, memakan waktu juga ya, lama, capek juga duduk mengukir huruf per huruf, itu sangat melelahkan sekali guys. Jadi kita kalau menggunakan cairan ini tinggal kita siram saja, ratakan, kemudian kita diamkan selama 3 jam ya. Kalau di video saya yang paling lama itu yang baru-baru dulu, baru pertama saya belajar, saya dulu itu hanya setengah jam, 1 jam tuh ya infonya ya guys. Tapi menurut saya itu kurang maksimal reaksinya ya. Jadi saya inisiatif sendiri didiamkan 3 jam guys. Jadi cukup 1 kali penyiraman ya, bisa langsung dicat guys. Setelah 3 jam ini nanti disikat-sikat menggunakan sikat gigi ya, agar abu keramiknya terangkat guys. Nah, untuk yang botol 100 ml itu bisa untuk membuat prasasti itu 10 keping guys. Jadi kalau ukuran 30 x 20 cm ini guys, harga jualnya ini 200-250 pasarannya ya, tapi saya jual hanya 150.000 guys. Jadi kalau kalikan 10 aja itu udah 1.500.000 ya guys, hanya modal satu botol yang 100 ml dan cutting stikernya itu sekitar 30-35.000 lah, tergantung lokasi kalian ya guys. Kalau keramiknya itu saya pakai yang 50 x 50 cm, itu satu dus isi 4, harganya 70.000.
Jadi kalau dipotong seperti ini satu lembarnya jadi 3 ya guys. Dan hitung sendirilah untungnya sudah ketahuan ya. Ini saya lagi packing ini guys. Sambil packing ya, ada yang sudah transfer tadi sama yang minta COD guys. Bayarannya bisa COD ya, bayar di rumah itu untuk area Pulau Jawa saja guys. Kalau keluar Jawa itu harus transfer dulu ya guys. Nah, oke guys, ini sudah saya diamkan sampai malam malah guys. Ini ada nyamuk yang mati malah masuk ke sini guys. Lewat di atasnya langsung dem. Langsung mabok ya. Karena uapnya guys. Oke, ini sudah saya diamkan sekitar 4 jaman guys. Nah, sudah terlihat sedikit lapisan putihnya ya. Ada yang terlihat guys. Nanti bisa langsung dicat guys, tapi dicuci dulu ya, cuci, dilap, dikeringkan, baru dicat menggunakan cat water base ini ya, menggunakan cat yang dari Avian ini guys. Kalau sebelumnya saya menggunakan cat Metaliqua MQ06 ya. Nah, sekarang ini saya menggunakan Home Deco yang gold guys. Kelihatan ya. Ini juga bagus. Mengkilat ya, tadi kemarin saya sudah coba tapi belum saya bikin videonya. Jadi saya akan menggunakan cat ini ya guys. Nah, ini sudah terlihat putih-putihnya sedikit guys, lapisan putihnya ya. Ada yang terlihat, ada yang enggak. Mungkin tidak merata ya cairan yang kerasnya guys, tapi nggak apa-apa, nanti bisa langsung dicat saja. Jangan terlalu dalam, jangan tembus ke lapisan tanahnya ya, nanti bisa berlubang malah jadinya nggak rata ya guys, jadi nggak rapi. Kalau terlalu dalam juga nggak rapi, jadinya ya tipis-tipis saja nanti ngecatnya guys. Satu kali siram sudah bisa dicat ya. Kalau granit lah bisa 2 atau 3 kali siram guys, tergantung kedalamannya ya. Kalau keramik ini ada batasnya, jangan sampai ke lapisan tanahnya guys, nah, bisa bolong ya. Tanahnya itu lebih lunak guys. Ini kamarnya dari Renget ini ya, jadi nah, yang pesan ini orang Riau guys. Dia mau transfer ya, percaya guys. Ini dikirim dengan packing kayu, tapi ini beratnya jadinya 2 kilo guys, ditambah packing kayunya ya. Kelihatan lapisan putihnya ya. Ini tadi pas nuangnya ada di sebelah sini yang banyak ya, yang di awal-awal, jadi sebelah itu melebur duluan guys. Nah, kalau sudah ini tinggal kita cuci menggunakan air keran aja guys, atau menggunakan sabun juga boleh, tapi saya biasanya cuma saya semprot pakai keran saja guys. Nah, ini sudah saya cuci ya guys, kemudian kita lap menggunakan lap Kanebo ini agar cepat kering ya. Sebelum dicat kita tunggu sampai kering dulu guys, nggak usah dijemur, nggak apa-apa guys, nanti meresap ke lapisan tanahnya biasanya guys airnya ya. Jadi bagian atasnya ini nanti bisa kering sendiri. Sudah kering baru kita proses pengecatan ya. Nah, kalau sudah kering nanti kalau ada yang abu yang belum terkelupas nanti akan kelihatan putih-putih guys. Kita bisa kerok menggunakan jarum kecil ya, atau cutter, pucuk cutter bisa guys. Jadi ada yang masih belum tergerus ya,
abunya. Ini sepertinya ini sudah kesikat semuanya tadi. Tinggal tunggu kering saja, guys. Ini sekitar 10 menit sudah kering nih, guys. Nah, sambil nunggu ini kering sedikit bentar, kita buka dulu catnya ini ya. Kuasnya mana, guys? Kuasnya kemarin kering, guys. Saya menggunakan kuas yang lembut. Biasanya itu sikat kuas, bukan sikat gigi yang lembut ya, yang sikat gigi anak biasanya lembut juga. Yang dewasa juga ada yang soft, yang lembut ya. Jadi agar hasilnya merata, nanti tipis-tipis saja ngecatnya, guys. Nah, ini sikat gigi anaknya, guys. Sudah pernah saya pakai nih. Jangan lupa nggak saya cuci, jadi ada bekas catnya ya. Tapi sudah saya krok-krok, guys. Ini sekarang kita buka saja catnya ini, guys. Warnanya tuh ya sangat cerah, guys. Ini kameranya agak gelap sih, guys. Ini kalau terlalu kental ya, kita bisa tambahkan sedikit air, guys. Ini kental banget ya. Kita bisa langsung coba catkan ya, guys. Hasilnya akan mengkilat, tipis-tipis saja, guys. Ini tidak perlu ditambahkan air ya, sepertinya yang penting tipis-tipis saja. Kita ratakan sampai rata benar ya, tidak ketebalan, guys. Hasilnya akan rapih nantinya, guys. Jadi kalian yang ingin usaha ini sangat rekomendasi, sangat recommended ya. Apalagi ini mau bulan puasa, guys, biasanya ramai yang pesan membuat nama nisan, nama almarhum untuk buat nisan. Pesan papa namanya doang ya. Kadang ya ada yang dengan batu nisannya. Tapi kebanyakan itu dibikin lingkaran doang ya, guys. Lingkaran cor, tidak dibikin batu nisan, cuma namanya doang di bagian atas atau kotak saja, guys. Biasanya minimalisan ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah buat video cara membuat batu nisan minimalis ya, cuma kotak doang. Itu model buku, guys, ukurannya 40x30 apa namanya ya. Kalau untuk kakinya itu berarti melar 10 cm, jadi 50x40 cm, guys. Hasilnya lumayan bagus. Saya ini ditutupnya bisa diambil, guys. Irit banget ini jadi ya, guys. Penggunaannya sangat irit. Ini satu kaleng ini bisa sampai 2 tahun, guys. Kalau yang kemarin saya menggunakan merek Metalico juga ada 2 tahun. Itu pun teman saya ada yang minta, guys, mau ngecat sendiri ya. Belajar ngecat sendiri, bikin untuk keluarga, orang tua atau nenek saudara ya, guys. Cairannya juga sangat murah, guys. Paling penggunaannya sekitar 5.000 rupiah saja. Di awal video saya sudah mempromosikannya ya, untuk harga cairannya. Kalian bisa langsung hubungi WhatsApp saya di 087-881-810-460. Kalian bisa langsung tanyakan ke saya langsung ya di WhatsApp saya. Insya Allah akan saya balas semampu saya ya. Nah, sudah banyak sekali pemula yang saya ajari, saya bimbing ya. Alhamdulillah semuanya berhasil, guys.
ini tidak perlu saya tambah air lagi guys, coba ya. Agak encer itu ini, jadi agar hasilnya mengkilat. Kalau ditambahkan air sedikit biasanya agak putih guys. Oke, langsung saja kita tutup ini. Yuk banget jadi ya guys, cuma ambil ditutupnya doang, bisa untuk ngecat satu keping. Jangan lupa ini nanti langsung dicuci guys biar tidak kering. Sikat giginya bisa dipakai lagi, kalau sampai kering nanti kaku guys. Oke, langsung aja kita kupas ya guys. Selesai ini guys, mantap, hasilnya sangat mengkilat banget ini guys, kinclong ya, juga rapih. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu guys, semoga bermanfaat ya. Dadah, assalamualaikum, mantap.